أجمعين. وبعد فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا وهيت أن أجعله فركميك وإن كمي ما سجهل وذكرنا ما نسينا دمب إله كان فركمي إن أسمو له وإن كمي لبه رب شرح لي صدري هيت أن لنبان كيله دادكو ويسر لي أمري دان تلوم مدكان كيجاكو وحلل عقدة من لساني دان غمق له من القتعان ينقايا دفعان يكو على قد ملوكو يبقو قولي إسبعي وغاما يدفعان Rabbi yassir wa la tu'assir wa hayatan buikah mudah bijar dan kamu payah-payahkan buatan minggul khair dan terus punyakan yang baik. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina yakhshawun rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب lahum mawfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya segala orang yang gerun kepada Tuhannya bila ghaibi, dengan keadaan ghaib, lahum mawfiratun, untuk mereka itu dicadangkan pengampunan dosa, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Wa asirru qawlakum aw ijharu, sama ada kamu bercakap slow atau kamu bercakap kuat. Innahu alim bizatis sudur, serupa saja kerana Allah ini tahu dengan isi hati manusia. Ala ya'lamu man khalaq, ingat satu kaedah umum, iaitu mana-mana orang yang menjadi sesuatu dia lebih mengerti tentang kejadian. Wa huwa latiful khabir, Allah maha latif, maha seni, khabir, yang cukup pakar dalam segala makhluk. والذي جعل لكم الارض ذلولا, dialah Allah yang sengaja jadikan bumi ini untuk kamu ذلول, mudah diurus. فامشوا في مناكبها, oleh itu hendaklah kamu jalan di mana-mana, melancung di mana-mana. في مناكبها, di seluruh pelosok. وكلوا من رزقه, dan sila makan daripada rezeki Allah. وإليه النشور, ingat pada Allah lah akan kamu dihidupkan, akan kamu berdepan bertemu dengan Allah. Aamintum man fis samaa an yakhsifa bikum al-ardh, adakah kamu semua berasa selamat dengan Tuhan yang di langit atau malaikat-malaikat di langit? Adakah kamu berasa selamat dengan malaikatku di langit untuk bumi ini terbelah dan telan kamu? Fa'idha yatamu, tahu-tahu bumi ini menggelegak kerana gunung berapi ataupun kerana tsunami. Am amintum man fis sama
ay yursul alaikum mahasib atakum, adakah kamu berasa sedar hati dengan malaikat di langit untuk melempar turun ke atas kamu batu-batu besar? Fasa ta'alamuna kaifa nadzir, ketika itu kamu akan tahulah bagaimana perit, bagaimana bagaimana peritnya azab yang akan menipu kamu. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fa kaifa kaana nakir, memang telah pun manusia-manusia dulu membohongi aku, dan apa sudahnya? Pakai pakaian akid, pakai bagaimana periknya, bagaimana menderitanya azab yang telah menipu Allah sama dulu, dan benda itu boleh berlaku juga pada kamu semua ini manusia. Sadaqallah. Para hadirin sekalian, belum pada kita masuk dalam ayat itu, nak sebut satu benda, dua tiga perkara ini. Pertamanya masalah tahun baru. Kita sekarang berada dalam tahun baru Masihi dan berada dalam awal bulan Zulhijjah. Tahun-tahun atau kalendar yang digunakan hari ini di seluruh dunia, khususnya tempat kita ni, dua kita pakai. Satu kalendar Islam yang dipanggil Hijrah, bermula daripada Nabi kita hijrah daripada Mekah ke Madinah. Di zaman Sina Umar, ketika Sina Umar menjadi Perdana Menteri Islam ketika itu, kita panggil Khalifah, dia selalu bersungut surat-surat sampai ke dia daripada gubernur-gubernur dia. Tulis bulan Muharram, tulis bulan Safar, tulis bulan-bulan Ramadan. Tak tahu Safar mana, tak tahu Muharram mana, tak tahu Ramadan mana. Maka dia sebagai Perdana Menteri yang mengurus hak negara Islam bersungut, bagaimana surat-surat sampai ke pejabat aku hanya ada tarikh bulan saja, bulan Muharram, bulan Safar sebagainya, tapi kita tahu bulan Muharram mana. Maka dibawa dalam masyarakat, kita panggil masyarakat kabinet lah sekarang, panggil sahabat-sahabat Nabi daripada Ansar, daripada Muhajirin, bagaimana nak selesai masalah. Maka masing-masing ceritalah, bukanlah masing-masing, bahawa kerajaan Rom ada kelandar dia, kerajaan Parsi ada kelandar dia, kita juga perlu ada kelandar. Bincang-bincang mari, kelandar kita nak start di mana? Kita di Kelantan yang awal tua-tua dulu, kita start daripada Bohai Merah, start daripada tahun ibu besar, start daripada musuh perai Tok Janggut. Macam-macam benda yang dibawa oleh orang tua kita bagi memulakan tarikh. Begitu jugalah sahabat-sahabat Nabi, selain pada sebuah benda-benda tadi, dia sebut juga tarikh Nabi beranak. Maklum, kalau kita ambil tarikh Nabi beranak sebagai tarikh Islam, orang yang kata waktu Nabi beranak tak ada apa pun, Muhammad bin Abdullah, orang tak tahu lagi dia ni budak kampung ke, nak jadi jutawan ke, nak jadi penglima perang, tak tahu lagi. Jadi sebut tarikh Nabi beranak tahun sekian tak ada arti apa pun pada kita orang Islam. Baiklah, bincang-bincang mari, akhir sekali buat keputusan. Kita mula daripada hijrah, kerana hijrah ni bukan sebagai-bagai manusia boleh buat. Hijrah makna tinggal rumah tangga, tinggal rumah tangga, tinggal anak bini, tinggal khabahan, tinggal gudang, tinggal kopra, tinggal segala-gala, pergi ke Madinah sebatang kala. Bukan sebagai orang yang boleh buat, kecuali kerana iman billah wal yawmil akhir. Rasulullah SAW tinggal Mekah sekali dengan tok tua dia Sina Abu Bakar radhiyallahu anhu, tinggal bini, tinggal isteri, baru kahwin Siti Aisyah setelah berlaku kematian isteri yang pertama Khadijah radhiyallahu anha. Bukan sebagai orang yang boleh buat. Kita sini pergi Kuala Lumpur, pergi Singapura, pergi Kelantan, pergi ke mana, itu bukan, bukan tinggal anak bini, tinggal roti gari balik, tinggal tiga bulan balik, itu pun lepas telefon-telefon, lepas telefon-telefon. Jangan orang nak tinggal rumah tangga kat pulama dengan perkara agama, tak ada. Orang Kelantan duduk Kuala Lumpur, bukan urusan niaga, bukan urusan
kerja kan urus cari duit, lepas tu balik. Tiap-tiap bulan, tiga bulan balik sekali. Nabi kita Muhammad SAW tinggal Mekah, pergi ke Madinah, tempat yang tak ada orang, tinggal Nabi lupa semua sekali. Eh, bukan sebagai, bukan sebagai-bagai. Maka, yakinlah tarikh hijrah mesti dijanjikan apa nak apa lemak, apa nak sikit, tanda gam lemak, tanda kalau batu tak patut tanda daripada kupur kepada Islam, daripada syirik kepada tauhid. Ini kerja besar di pandangan Islam. Sebab tu orang-orang yang menyokong Nabi di Medina, dia tak panggil orang Mekah, dia panggil muhajirin. Orang Mekah, orang Medina, orang Malaysia, orang Kelantan, tak ada ragu satu sen pun. Sebab kita duk pegang sangat, saya orang Malaysia, saya orang Melayu, kita jahil. Tak ada ugut sikit abuk di pasangan Allah akhirat. Sebab itu Nabi ajar, Nabi didik pada masyarakat Islam, termasuk kita orang Melayu, orang Cina, orang berapa. Benda yang jadi ugut di pasangan Allah ialah kurban kamu kepada agama. Benda apa yang kamu kurbankan untuk agama, hak tu hak naik ego di akhirat tu. Bagi orang Mekah, kau yang paling bego ialah hijrah. Rela tinggal Mekah, tinggal orang lain daripada Nabi, sama-sama Nabi. Tinggal rumah, tinggal segala-gala. Bukan Allah. Bukan kerana nak melancung, bukan kerana nak berniaga, kerana Allah. Sebab tu, bila sampai di Madinah, apa ni, muhajirin Mekah ni, ada seorang ramai-ramai tu, orang tahu rahsia dia pergi ke Medina kerana turut tunai. Orang lain tu Rasulullah nak jadi apa, tengah jalan maka terima aku nak apa yang jadi lagi lah, asalkan aku boleh turut Rasulullah, dunia sampai ke akhirat. Dunia aku turut Nabi, akhirat pula aku nak turut siapa, aku tidak turut Nabi. Jadi tunjuk kesetiaan pada Nabi ni, orang ni ramai tinggal Mekah, lebih kurang 300 300 ke begitu waktu Nabi daripada Mekah. Maka orang ni tidak disebut Al-Makkiyin, bahkan disebut Al-Muhajirin. Dari segi kekenalannya, orang tak panggil bangsa Mekah tu, bangsa Muhajir. Itu perbezaan pemikiran kita orang biasa, orang Melayu ni dengan orang Islam. Begitu juga orang Medina. Orang Medina, bila sampai Nabi di Medina, orang Medina tu, kalau ada kekenalan, orang tak panggil Al-Madaniyin, orang Medina tu. Orang panggil Al-Ansar, penyokong-penyokong, penyokong Nabi, pejuang-pejuang. Tengok beza cara memikir kita begitu sekali jauh terperosok dalam jahiliah moden ini dengan fikiran yang diajar, dididik Nabi Muhammad SAW, bahawa segala apa yang ada di muka dunia ini, harta, pangkat, titik peluh, keringat, semua sekali, biar tentu benda ni naik ego di akhirat. Atas dunia ni mu nak pegang tak begitu pasal tak ada harga tu simple. Melayu dengan Cina serupa, tak ada harga sehabuk Melayu, Cina tak ada harga sehabuk. Kacau ni atqaku, yang paling takwa. Mu nak jadi parti berapa, mu nak jadi nak milik harta banyak mana, lah gini lah. Tapi biar tentu benda mu buat ni ada naik harga di akhirat. Kalau naik harga, ahli mu jadi ahli syurga. Tak naik harga, ni aku nak balik semula ke Kelantan, nak balik semula ke Malaysia, tak ada peluang. Supaya orang tua tengok orang tina macam ni, Allah, kalau aku muda-muda boleh lah sebut, tapi benda tak berlaku. Kalau aku balik semula ke dunia, banyak ayat Al-Quran yang sebut bahawa aku, ya Allah, itu yang aku tuduh nak kering semula aku ke dunia. Kalau kering aku semula, aku pandalah aku semayanya, bayar hutangnya, tak menipu, tak rasuah, makoh pun makoh Islam, tak makoh pun lain, pandal aku. Tuhan kata aku tidak kolimu, aku ni Tuhan. Lama dah aku perang mata dunia. Orang lain syurga, buat apa musuh yang melakukan apa. Jadi kesimpulannya, kita duduk tahun baru ni, sungguh kita ni duduk tahun baru. Dalam benarkah Islam ni ada menyambut tahun baru? Iwan Agege, ada suat khabar, radio, mercung lah, menari lah, minum arok lah, berzina lah. Kerana tahun, sambut tahun baru. Duduk cuma angok, belaluk tengah padang buta, tengok teng pukul 12 lah. Ini kita telah terbawa-bawa, diharik, diheret, dihanyut oleh budaya lain. Dalam Islam tidak ada sambut tahun baru. Yang adanya ialah sambut pagi baru. Tiap-tiap pagi, tiap-tiap pagi, tak kira bulan apa, tiap-tiap pagi bangun, Allahumma inni asbahtu minka fi ni'mati wa afiyati wa sitrin
fa'atmim ni'mataka wa'afiyataka wasitraka alaya fid dunya wal akhirah. Ni Islam ajar pada kita sambut tiap-tiap pagi, bukan tiap-tiap tahun, tiap-tiap pagi. Tiap-tiap pagi bila mucelek mata, mula-mula sekali sebutnya alhamdulillah ladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu doa celek mata pagi. Mujurnya Tuhan, perindu aku semula setelah semalam aku mati. Hidup pagi ni pun wa ilaihi nusyur. Kepada Allah jugalah akan bergelempangan, akan bertemparan di akhirat. Bangun pagi celek mata ingat Tuhan dulu, belum pada di dapur, belum pada koma, belum pada minute, ingat Tuhan dulu. Kerana boleh celek mata ni kerana apa? Kalau tidak kerana Allah. Boleh celek mata ni tanda nyawa rohmu hok naik ke langit sebalik turun balik. Siapa dia buat turun balik? Mungkara atau kara luar gitu. Kita naik luar lep teh balik apa itu mudah bapak tu kala tu tak apa dah wah boleh kala tu kan antara wah dengan kamu layang-layang kamu ada tali roh naik semalam kelangin siapa mu kocok pun tak sedar telefon dering pun tak bunyi orang celak kebek mata nak bayar hutang pun tak apa tiba-tibanya pagi ni turun balik siapa dia kau tidak kan aku maka bila mu celak mata tanda roh mu balik semula. Seni tulangmu boleh bergerak kerana roh balik semula. Dan orang yang pertama mungkin kena budi ialah aku, hai manusia. Maka mungkin kata alhamdulillah. Alhamdulillah ni dua patah ya. Mujur juga dua patah. Kalau Allah Taala kata mu ni kena puji aku mengikut sifat aku. Supaya aku 99 kena bilang berlaku 99. Sebagai tu mah kita nak mengabdi ke 99. Tapi tu kata apalah. Tinggal hak 99, hak 99 ambil sah ya. Allah. Kerana Allah ni orang panggil apa nama ni Jalal-Jalal Tuhan yang Maha Besar. Sebut alhamdulillah sepatah, lillahi sepatah. Cukup tu kata apalah. Aku perlu mumpu hati pagi ni buka mulut sebut alhamdulillah. Alhamdulillah ladzi ahyana mujurnya Tuhan hidup aku. Ba'dama amatana setelah dia mati aku semalam. Tapi ujungnya wa ilaihi nusyur. Wa ilaihi nusyur satu pepatah. Doa yang pertama merupakan persapa hidup. Tiap-tiap manusia mesti ingat Cina, Melayu, India bahawa satu masa kelak kita akan masuk lubang kubur pula. Mati kita panggil lepas pada belakang kubur tu hidup balik tumbik daripada masyarakat. Semalam lubang ke apa kita panggil hok tidur malam kita kata dah lubang kelambu ke. Tertidur malam masuk lubang kelambu. Pagi ni celek turun tanah. Sikit lagi masuk lubang tanah pula. Orang panggil mayat. Lepas tu hidup balik. Hak hidup balik ni lah banyak orang tupu. Kerana orang tak rajin mati, sekali yang mati. Tak rajin kan mati, hidup balik, mati, hidup balik. Dah. Orang kata Allah kawan kan. Mati, hidup balik berasa. Tu berasa ya. Nak eksiden, berasa. Mati, koma 2-3 bulan duduk hospital. Hidup balik. Apa ni, sedar semula. Kita panggil mati, hidup balik. Tu buat dalam kita ya. Hakikatnya mati hanya sekali. Akhirat kelak mati. Hak mati akhirat kelak tu pagi hari lagi kita rayak ke diri sendiri wa ilaihi nusyur. Pada Allah lah akan bertemparan keluar daripada kubur menuju apa nak berlaku. Ini terlalu amat penting dalam pengajian Islam. Kalau kita lupa ke mati, lupa ke akhirat, lupa ke neraka syurga, tak ada lah kita jadi orang yang lain. Dan penyakit ajaran agama lain politik lain penyakit yang paling celaka. Membuat manusia lupa habis dosa pahala. Kenapa? Agama lain politik lain. Agama ni hanya semayang poso. Nikah kahwin. Tengok anak boleh. Hak ni je kalau tak semayang, dosa. Kalau tak poso, dosa. Nak rasuah kau, tak apa. Kenapa ini bukan urusan agama, bukan urusan politik. Nak bunuh orang kau, nak ragu. Bik orang kau, nak rogu anak orang kau, tak apa. Kerana ini masalah sosial. Sosial ni bukan agama. Penyakit ni menyebabkan Malaysia ni semakin banyak. Dadah lah. Itu. Tak tahu berapa lah segala maksiat, segala jenayah yang tak berlaku 20 tahun, 40 tahun hari itu berlaku. Menteri pun kena nak pecah kira cuba. Hak kapun tak sakit kan. Ini semua ni berpunca daripada penyakit ajaran agama lain, politik lain. Siapa dia ajar ke dia agama lain, politik lain ni orang putih. Tidak Nabi Muhammad dah. Mak Saleh ajar masuklah kepada orang Arab, masuklah kepada orang Melayu, masuklah kepada orang Indonesia mana. Sebanyak mana orang Islam ni boleh kata ke
Suju benar agama 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 ni putih lain. Kerana kerana boleh puja nafsu. Puja nafsu boleh lah, anak rasuah boleh kerana puja nafsu. Kau tak berdasar kan? Tak apa, dia ajar kamu tak berdasar. Ini perkara yang pertama. Jadi sambut tahun baru tak ada. Yang adanya lebih penting lagi, iaitu sambut pagi baru. Tiap-tiap pagi, tiap-tiap pagi, kalau dalam setahun ada 360 hari, arti 360 kali sambut. Bukan sekali setahun dah. Yang kedua, lepas pada doa Allahumma inni Allah alhamdulillah di ayat ni, kita doa Allahumma inni asbahtu minka fi ni'mati wa afiyati wa sitri. Ya Tuhan, jauh petang pagi ni aku dalam keadaan nikmat. Asbahtu maknanya aku berpagi-pagi, kata terjemah cara tua, aku berpagi-pagi maknanya ya Allah, aku mengaku jauh di petang tadi sampai pagi ni aku dalam keadaan nikmat, dalam keadaan nikmat. Kataan nikmat ni kataan ia telah jadi ke bahasa Melayu. Asal mana nikmat ni? Muka kita hok-hok orang panggil, kalau cukup makan enggak muka enggak bersiri menyong napa. Tu buat ikut nikmat. Tu kulit kita ni pun lembut kerana cukup nikmat, cukup makan. Tak reti kita nak terjemuh nikmat ni payah. Ya tak ya, ambil bahasa Arab nikmat ni, orang Melayu sebut nikmat juga. Kalau terlalu banyak nikmat Tuhan beri pada manusia seorang. Kemarin satu syarikat mari beri taklimat kamu nak buka sekolah engineer kapal terbang di Kelantan. Mustahak tu guru kata dia ada sekolah sos ini engineer mahandis ini. Dia kata dalam sebuah heli buah helikopter kena ada 150 engineer. Dalam sebuah heli itu 150 engineer. Amat teringat iyo semua hati ni. Kalau tubuh manusia ni pun ada beratus beribu nikmat Tuhan, bolehkan hidup kita pagi ni. Nikmat nyawa, ada udara, nikmat makan, ada orang cedung, ada orang muka laut, ada orang tanah lada, ada orang tanah repok, ada orang tanah potong, nak boleh ke nasi sepinggan tu nak kata beratus. Tak tahulah banyak mana, barulah boleh ke nasi. Dia tiap-tiap orang ni bekerja belakang untuk memenuhi kehendak manusia nak nasi laut sepinggan ya. Maka sebuah helikopter tu kena ada 150 jenis apa ni, engineer, jurutera tu jaga udara, jaga entah berapa amal pun tak reti. Jadi walau bagaimanapun Allahumma inni asbahtu minka fi ni'mati. Kita duduk congong atas katil ke atas tika tidur tu, ya Allah itu yang aku jauh petang pagi ni aku dalam keadaan nikmat, dalam keadaan afiat ni orang Melayu panggil sehat afiat. Betul lho, kata setengah sehat dengan afiat ni betul lho. Kata setengah sehat ni sehat tubuh, afiat ni hodalah hati kita betul dengan Tuhan. Ya Allah, jok petang malam aku semayang, semayang borik, semayang isyur, pagi ni pula aku juga semayang, nak pergi kumum pula, nak semayang sujud. Ini orang panggil afiat, tanda kita ni benar-benar tauhid dari tibasa dengan Tuhan. Wasitrin, tiga kawal kita bila, sitrin makna perlindungan. Perlindungan sama ada perlindungan zahir tubuh kita ni, tak kudi, tak baruh, tak ada apa-apa. Ada perlindungan yang Tuhan beri pada kita ni, kalau kita dengar seorang doktor cakap lah, maka darah kita tak tubik satu kali tidur. Darah ada dalam, tapi di sekat oleh orang. Hak mana pecah pula, tak tubik ikut lebar rumah. Setengah orang tubik darah ikut lebar rumah. Aku nyata. Setengah orang pecah orang. Melecor tubik darah sampai dalam tubuh menyebabkan naik. Skok naik gotong. Aku nyata. Setengah orang itu minum air, minum ke atas, tubik ke bawah. Makan nasi ke atas, tubik ke bawah. Orang panggil berok curuh dan berapa semua sekali. Aku nyata. Lalu banyak nikmat yang kamu lindungi aku atas dunia. Aku nak pujimu. Itu mana kata dia? Wasitrin. Lepas tu bila kita mengaku kita dapat nikmat lagi, afiat lagi, perlindungan lagi, fa'atmim ni'mataka wa'afiyataka wasitraka alaya fi dunia wal akhirah. Oleh tu tulus penuhkan nikmatmu hak beridah tu, afiatmu hak beridah tu, perlindunganmu hak beridah tu, jauh dunia pakai akhirat. Dulu atas tika tidur tersebut lalu akhirat. Ini balik pada yang sebut tadi. Orang lain semakin jarang, makin kurang. Ingat ke akhirat. Bangun pagi ingat pergi dapur. Lepas tu nak pergi kedai mana nasi belawak sedap ni. Nasi kabur sedap. Itu je lah.
surah mana, balesoh mana, musalah mana, banyak tak fikir lagi. Ini para hadirin semua tanda kita makin jauh dengan Allah Taala dan makin jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah pagi hari lagi kita baca doa. Kita berdoa ketika sembahyang, ketika tidur tu, kalau tik doa tu tik air sembahyang pun ada lagi baik. Kita berdoa ni bila kita doa ingat hal Nabi. Karena orang yang pertama tahu muka dunia ni berdoa ni Nabi Muhammad. 1400 tahun itu Nabi aku berdoa lagu ni, aku nak berdoa sama, maka hubungan hubung kait kita dengan Nabi rapat sama, rapat sama. Bila kita rapat dengan Nabi, jauh dengan syaitan. Jauh dengan syaitan, jauh dengan atu. Atu-atu ini bersahur sangat. Ha, ini pada semua-semua ini. Itu semua-semua. Jadi kesimpulannya, sambut tahun baru tak ada. Ini auta Mak Saleh. Supaya nak heret kita, supaya bodoh sepung dia juga. Supaya kita jauh dengan akhirat sepung dia juga. Dia kesik masuk neraka sering, kau tak heret orang Melayu kata. Satu. Yang kedua ya. Ha. Yang kedua ya. Sudah berdoa kita begini, kita digalak. Pergi ke rumah Tuhan. Kalau kita tidur ni rumah kita. Belah mana comel, belah mana rumah apa. Rumah kita aja. Rumah Tuhan ni masjid. Masjid ni belah mana buruk, belah mana kecek, belah mana huduh belakang, rumah Tuhan. Dah kita datang hati nak buat rumah Tuhan ni buruk, rumah kita aja comel. Itu kita lah akhirat kelak. Tak patuh yang tanya Tuhan, apa rumah comel gitu, rumah aku buruk. Ha, tu pak siap lah jawab tu. Ha, tu dia. Jangan pandai buat rumah kita aja, rumah Tuhan yang tak peduli. Jadi kita pergi ke rumah Tuhan. Pergi ke rumah Allah Ta'ala hasil daripada kita dengan baik. Kalau nak pergi awal lagi tak apa. Dia dengar baik. Ada pula doa. Doa untuk dengar baik. Kau jawab baik lain. Kau dengar baik lain. Bila kita dengar baik subuh, kita baca Allahumma inna hadhi, Allahumma inna hadhi, Allahumma inna hadhi du'atu, Allahumma inna hadhi, Allahumma inna hadhi aswatu du'atika wa iqbalu naharika wa idbaru laylika fa akhbirna bi wajhikal karim alladhi mala'a jami'a arkani 'ashi. Bila dengar orang baik kata, ya Allah, itu aku ini suara ni suara pendakwah-pendakwahmu. Riuh sebuah kampung, sebuah negeri, pakat sebuah Allah, buat kebar belakang. Maka bila kita dengar suara tu, kita kata, ya Allah, itu aku ini suara pendakwah-pendakwah. Wa iqbal naharika, dan tanda siarimu nak mari. Wa idbar laylika, dan tanda malammu nak pergi ala kelain. Oleh itu, fa'akbilna bibajikal karim. Oleh itu, sebagaimana siang hari nak mari ni, aku nak minta jangan menjadi aku ni ceroh dengan petari je. Bukan ceroh juga atipu aku dengan nur kamu dengan cahaya kamu. Hak petari ni, hak suluh, hak gaya zahir, hak gaya fizikal. Aku ni ada tubuh, cukup-cukup berguna dengan petari. Tapi atipu aku, nur aku, apa kolbu aku, aku nak juga cahaya lain selagi. Itu cahaya hak membawa melalui Nabi Muhammad SAW. Maka sebagaimana kamu cerahkan dunia ni, sebelah dunia cerah dengan matahari, aku minta lah juga supaya hati aku cerah juga dengan nur wajahmu. Wajah tu kita panggil muka. Muka belah mana muka Tuhan ni, ngikut kemayan bagi jalan wajib. Sebagaimana sepatutlah. Sebab kita kata muka surat, muka tangga, muka kuala, muka gapo lagi. Ada muka belakang, kita ada muka cara kita, muka kuala, ada muka cara dia, bukan ada gigi, ada hidung, apa, ada muka kuala. Jadi, wajah Allah, muka Tuhan pun ada juga, padan-padan dengan Allah Ta'ala. Maka sebagaimana muka untuk keluar nur cahaya pada seluruh alam, aku nak minta juga cahaya untuk hadap, suluh pada kalbu aku. Suluh, seperti kita kata mentari lah. Mentari ini suluh dunia. Adakah semua segenap benda atas muka dunia terpancar belakang dengan suluhan tadi? Ada yang dah lubang kelak-kelak gemak 24 jam. Walaupun matahari naik, tak boleh masuk dalam itu kerana tertutup dengan lubang-lubang tertentu. Kalau gua, lah mana matahari 24 jam pun, lah gua kelak-kelak. Nur Tuhan begitu juga. Nur Tuhan, cahaya Quran, ajaran Quran, tidak semua menyeluhi kalbu manusia. Kalbu manusia Melayu, misalnya. Hak beriman dengan Allah Ta'ala, maka nur Quran akan disuluhi dengan apa namanya, kalbu dia disuluhi kerana dia sendiri nur. Dan ayat kita baca sekejap tadi, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Kalbu manusia yang sedia gerung pada Allah, walaupun Allah tak nampak tengok, dia gerung juga. Walaupun kita duduk seorang dalam bilik, tak ada orang pun, kita gerung juga.
tak zina, tak mencuri, tak merompak walaupun kita duduk sorang-sorang, tak itu tak ini. Kalbu lagu ni lah baru dapat disuluhi oleh Quran. Kalbu arak-arak duk Mekah sekalipun, kalau kerja dia jual siang malam mayat bank pun duk, kalbu lagu ni tak dapat disuluhi oleh Quran, walaupun dia di masjid Mekah, walaupun duk negeri Mekah dan Medina sekalipun. Nah, jadi pagi hari lagi kita sedar diri kita bahawa aku ni ada tubuh akan disuluhi oleh cahaya matahari, dan aku ada roh disuluhi oleh Quran, oleh Nabi Muhammad. Aku, tubuh aku ni akan disuluhi oleh cahaya matahari kalau aku keluar ke muka bumi. Roh aku gitu juga akan disuluhi oleh nur Quran kalau aku buat benda-benda syirik. Benda syirik, bangau, dos, sifat jahat, kedekuk, kau persuah, berapa ni aku buat-buat berlaku, barulah cahaya Quran, nur Quran akan dapat masuk menyelenak, menyuluhi nur. Pagi hari lagi. Ini sambut hari, bukan sambut tahun dah. Tiap-tiap hari, tiap-tiap hari sambut. Itu hak biar pagi. Pas subuh. Tengah hari lagi, mayang duha pula. Allahumma inna duha duha uka wal baha baha uka. Sampai akhir. Duha tengah hari sikit, masa-masa ni, orang panggil duha. Tika kita berhenti, apa, kerja-kerja letih, tentulah letih. Jok daripada pukul 8, jok pukul 7 pagi lagi turun, pergi turun padam ke apa. Tentulah kita berhenti, cong, hop, kapung, kita berhenti, tak batas. Tika tu kita bawa. Orang kapung, bulu rokok, isap rokok. Bawa air lah, bawa tu minum. Waktu kita berhenti sekejap minum air gapo tu, apa salahnya kita, apa, apa gapo ambil, apa, mutar, kalau mutar, atau pakai terendok kan, apa terendok, atau batah, mayat. Allah, mayat tak batah. Cuba kita buat benda orang lain tak buat lagi, tapi benda Tuhan Nabi buat. Orang lain tak buat, biar lah. Aku bukan tiru mu, mu bukan tiru aku, aku tiru Nabi Muhammad. Mu tiru Nabi Muhammad. Mayat di pejabat. Kesok-kesok kursi juga. Mayat tak kedal. Kesok-kesok barang jualan kat semayat. Orang tinung cuba-cuba semayat atas tak kedal. Di Kelantan ni kalau ada orang lagu tu juga. Gege orang jauh kedoh perut mari Allah. Wajunya orang tinung Kelantan. Mayat duha tak kedal. Akan menjadi bahan berita. Akan menjadi bahan buah mulut. Akan menjadi tiruan teladan. Bawa orang Kelantan ni berjuru. Orang tak berjuru tu biarlah. Dalam secupuknya adalah atuh. Itu hari yang duha. Mari Zohor pula. Mari Zohor pula. Asar, Maghrib, Isya. Tengah malam pula. Tidur habis orang. Kita bangun tengah malam. Orang panggil nama semayang tahajud ke. Semayang witir ke. Semayang ajak ke. Semayang syukur ke. Bangun semayang. Antara Isya dengan subuh ni tengah-tengah tu bebas. Asalkan lepas pada pukul 12 malam. Lepas pada tengah malam kita bangun. Orang panggil tahajud. Tahajud mana tahajjada, ya tahajjadu, tahajjudan. Kharja minan naum. Semayang tahajud mana semayang yang baru bangun tidur. Bukan untuk semayang subuh. Kalau subuh ni orang panggil subuh lah. Kerana subuh ni semayang setelah pajam ni sini. Belum pada pajam ni sini. Mula daripada pukul 12 malam, akhir lepas pada pukul 12, lepas subuh tu. Kita bangun. Artinya kira-kira ayat 24 jam. 24 jam kita sambut hari baru, sambut pagi baru. Bukan sambut tahun baru. Jadi para hasil semua, kata tu amat sebut, mudah-mudahan kita beza di antara cara hidup budaya hidup orang Islam dengan budaya hidup orang Melayu. Orang Melayu lain, orang Islam lain. Jangan sedap batangnya, minta aku Melayu lah, lebih kepada Cina. Jangan. Cina Islam, Cina yang tidak Islam lah. Lepas tu akhir sekalinya, lalu ni kita duduk Ahmad sebut tadi 6 hari bulan Zulhijjah. 6 kan? Hari ni 6 Januari. Dah kebetulan kelana serupa 6 Zulhijjah. Waktu kita duduk dalam Zulhijjah ni, kita kena ingat dalam setahun, Ahmad sebut 2 kali, dalam setahun ni ada 4 bulan orang Tuhan cadang untuk Ashurul Hurum, untuk bulan berpantang. Ini cara program ilahi, program langit nak didik manusia supaya manusia jadi juru. Jangan duduk kemuk tegur semua, jangan duduk ketuk tua marah semua, jangan duduk ke polis takat semua. Mung sendiri kena jaga diri. Tak ada ajaran ni dalam kebangsaan, tak ada dalam demokrasi, tak ada dalam komunis, tak ada dalam apa pun, tak ada lain pada Islam. Islam ajar mung kena jaga diri. In kun nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tiap-tiap manusia ni ada pengawalnya. Kalau melekat nak jaga tu, jagalah. Tapi kita sendiri, jangan nanti jangan kau melekat je duk tengok. Kita sendiri kena jaga diri. Dan kalau yang paling penting jaga ialah melalui ingat pada Allah, zikrullah. Dalam
Dalam setahun ni ada 4 bulan. Ya Tuhan kata Ashhurul Hurum. Inna 'iddata syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Jok daripada tikau mulut aku nak buat langit bumi yang itu lagi kereta kerja aku siap dah, iaitu bulan ni 12 dalam setahun. Bukan pandai-pandai geografi, bukan pandai-pandai astronomi, aku je buat setahun ni ada 12 bulan. Pas pusing balik, pas pada bulan 12 balik bulan 1, pas 12 balik bulan 1. Aku tidak buat pas 12, 13, 14, 15 pas kiamat dah. Aku pusing sebab pagi ni malam pagi dah sekali, malam pas mari pagi ni pula. Tujuannya supaya untuk checking, kita panggil untuk muhasabah, untuk check pagi kemarin yang pagi ni mana banyak buat kebajikan, pagi kemarin yang pagi ni banyak-banyak harta aku, pagi ni pagi kemarin mana banyak mana baik-baikkan aku. Akhirat pula bila ditimai-timai dia congit naik hok apa ni, congit turun hok berat juga. Alhamdulillah hok kebajikan, alhamdulillah. Ini cara hidup lain pada kita nak kira berapa hutang, berapa untung, berapa modal, berapa kena kira juga berapa dosa, berapa pahala dosa banyak mana aku buat, dan dosa banyak mana pula yang aku keparat, yang aku tabak kepala. Ini tiap-tiap hari dan tiap-tiap khasnya bulan haram sekarang, bulan Rajab kita panggil bulan Isra Mikraj ni, dan start daripada Zulkaedah baru, habis dah Zulkaedah lho ni Zulhijjah baru 7 hari baru, 9 hari baru, dan habisnya bulan haram. Ni bulan patah. Fala tazlimun fihin anfusakum. Dalam ni mu kena jaga dirimu sendiri, jangan banyak ini. Islam lain pada orang kita orang Melayu. Orang Melayu kata orang jahat. Bila sebut orang jahat, orang zalim ni jahat kat orang. Tak fikir jahat-jahat ni belum berjahat kat orang, jahat kita dulu. Islam raya jahat ni, zalim ni ada dua. Pertama sekali mu zalim diri sendiri. Yang keduanya zalim pada orang. Ambil harta orang, kata uduh kat orang, buat kainak kat orang, itu pun zalim kat orang. Yang mu sendiri. Ini kena ingat. Kita sendiri pun ada masa kita wanya-anya diri sendiri. Habis-habis tak ada wanya-anya, ialah kita tu saja. Cuma dah kopi ke atas benda ke, berapa ramah, ikut saja. Kau tak ambil lalat. Apa yang buat apa tu? Saja. Sedap saja. Ya duk nyawa ni. Nak boleh kamu nyawa ni berapa ribu juta lah tak ada apa habis. Tenaga dia untuk manusia boleh nyawa. Tak percaya pergi hospital. Kok kaya-kaya, kok miskin-miskin tak ada nyawa belana, paksa guna oksigen. Nak boleh satu balai oksigen tu berapa boleh ya? Kalau saya kata kalau mu nak hidup pikul oksigen sama 24 jam. Kita nak tengok tak beli berahlah kita kena beli oksigen. Ini benda ni kena faham balik. Duk saja ni dosa. Karena mengambil membazirkan tenaga. Tenaga menyawa, tenaga umur, tenaga mata, tenaga telinga, tenaga otak, tenaga orang sarap berapa duk saja ni. Tak ada orang yang paling guna, yang paling banyak kerja dalam muka dunia orang Islam sepatutnya. Tidak orang Melayu, tidak orang Islam. Kerana orang Islam ni apa ni, reti nilai masa. Baca ko, kajian ko, di kedai apa nama, di kebun ko, nulis ko, tak masuk ko, jahit ko. Biar ada kerja dalam masa kita hidup, barulah kita ni menghargai masa dan menghargai umur yang Tuhan beri pada kita. Allah tidak boleh. Dua, pertamanya masalah tahun baru memang tak ada dalam Islam. Yang keduanya hari ni hari apa nama ni, dalam ni bulan 10 masa kau lagi 10 hari bulan ni start daripada 1 rejah baru sampai ke raya, dia panggil 10 hari. Dalam Quran sebut wal fajri walayalin ashrin wasyafi'i wal watri. Tuhan sumpah dalam Quran bermacam-macam sumpahan. Sumpah qasam, sumpah kita sumpah di mahkamah apa itu kita sumpah. Sumpah tu orang Melayu ni ada dua perkataan sumpah. Wah, sumpah pasal sumpah, pasal semua tu bunuh tu sumpah juga. So lagi sumpah. Payah kita nak beza. Sumpah naik mahkamah tu akan suruh sumpah. Wallahi wa billahi wa ta'Allah yang saya cakap itu, itu paling sumpah juga. Quran banyak menggunakan sumpahan, menggunakan perkara-perkara penting. Kita nak bersumpah tak ada sumpah lain daripada Allah wa billahi wa ta'Allah. Tapi Tuhan sendiri bila dia bersumpah, dia sebut perkara-perkara yang dikira penting dalam hidup manusia.
termasuklah wal fajri walayalin ashrin wasyafi wal watri wal laili sapa akhir. Wal fajri makna fajar, demi fajar. Fajar ni bagi kita hok tak mikir dan bang tiap-tiap pagi dia tengok fajar nyising di langit, tak ada apa dia kata pesen dia dah habis malam naik fajar. Tapi para hadirin semua, bila saudara pergi ke makmal geografi, makmal astronomi ni, di sana ada saya waktu di Mesir, guru ambo mengenai dengan ilmu mengenai dengan apa kita panggil khusus-khusus ni, granum tari, granum bulan, subuh, zuhur apa ni, dia pergi ke rumah dia, dia buat sendiri dengan tangan dia, dunia dia buat dengan bulannya, dengan tarinya, dengan bombingnya, dengan segala bintang lain dia buat. Bila dia dia pusing, dia pegang satu apa paku tu, pusing gerobi dengan langit, dengan bulan. Jadi mudah kita faham lagu mana yang jadi granum, apa cerita granum bulan, apa cerita granum tari. Bila kita tengok secara fizikal begitu, kita nampak bagaimana hebatnya kerja tu, eh? Nak pergi orang-orang ni paksa buat langit, paksa buat bumi, dia paksa pusing siang malam pagi petang. Kalau berhenti je, kalau berhenti kena hok tu panah hang habis, hok tu sejuk jadi buku habis licin, maka dipusing 24 jam siang malam pagi petang. Maka artinya fajar ni benda penting bagi menghemat manusia. Wal fajri, demi naik fajar, maka dah reti harga fajar. Kau senang aku duduk pusing siang malam nak boleh ke mentari, nak boleh ke fajar. Kerana walayalin ashrin, demi malam 10. Malam 10 ni apa ni, dalam tafsir banyak, termasuklah 10 Zulqa'dah, Zulhijjah. Start daripada 1 bulan hari tu sampai ke raya ni, 10 malam ni mustahabna dihidupkan dengan zikir. Sehari kita nak buat kerja, Tuhan tidak berat kita duduk congok dah. Tapi malam berhenti kerja, jangan tidur saja. Ingat dalam hati ni, malam ni hari ni 9 bulan, malam ni malam 7 ni, jangan semata-mata kita buat je, biar ada masa kita berhenti saja. Allah itu aku semayang murid ke, lepas murid ke, zikir ke, lepas insya ke, belum subuh bangun dulu lagi. Kerana rebut peluang malam 10, sama ada malam 10 di Zulhijjah atau 10 Muharram, 1 Muharram, 2 Muharram, sampai ke 10 Muharram ni, malam ni malam baik. Lebih-lebih lagi 10 Ramadhan, 10 Ramadhan sama ada 10 yang pertama ke, 10 yang kedua ke, lebih lagi 10 yang ketiga ke, orang panggil seliku, dua liku. Ini cukup-cukup bergaul dalam hidup orang Islam. Tak kira orang Islam tu orang Melayu, kau orang Sian, kau orang Cina, kau berapa, asalkan dia Islam, maka dia mesti menghargai 10 malam, sama ada malam lelah ni, malam Zulhijjah 10 hari, 10 malam, atau malam Muharram, atau malam Ramadhan, malam bulan-bulan puasa kita panggil. Sebab tu bulan-bulan puasa ni, kau tak sebulan lain bulan puasa ni, kena beza sikit, kena ada dari khusus kita, dari hidup kita ni, biar ada tanda-tanda dan dari tu, bahawa malam ni aku nak baca ni, malam ni aku nak pergi masjid ni, malam ni aku nak pergi ngaji sini, malam ni aku nak pergi ngajar situ, biar ada benda-benda. Itu dua. Yang ketiganya, yang ketiga salah lagi, apa nama ni, hari wukuf. Hari wukuf di Mekah tu, kita di Kelantan ni Muslimat. Pas Kelantan ni dia buat wukuf juga, tiru-tiru wukuf di Mekah. Dan tahun ni kita buat di Pondok Sungai Derian, Kuala Kerai. Start daripada pukul 9 pagi kita berhimpun dulu. Kita buat lolok, kita duduk Mekah, buat lolok. Kerana hidup kita atas dunia ni kena buat lolok. Buat lolok, buat lolok, buat lolok. Buat lolok Tuhan tengok. Buat lolok melekat tulis. Walau aku duduk depan Tuhan, walau aku kena suat Tuhan, walau dulu ka'anna katara. Nabi kata apa, bila Jibril ditanya mal ihsan ya Muhammad, al ihsan an ta'budallah ka'anna katara. Satu hari Nabi Jibril alaihi salam berupa orang turun dari langit, walau nak pergi ngaji dengan Nabi kita di Mekah. Jadi dia masuk masjid Mekah, semua orang tak kenal belaku, pakai comel putih, tak ada nampak jalan jauh. Tapi belah-belah tak ada jalan jauh pun, nak kata orang jauh nampak pakaian bersih, tidak berdebu. Nak kata orang dekat pun tak ada apa dia kenal. Dia masuk rapat jumpa Nabi, pelagau lutut dengan lutut. Lutut dia pelagau dengan lutut Nabi, tangan dia letak atas pohon Nabi, betul-betul sebagai anak murid yang benar-benar berkandungkan ilmu. Tanya dia 3-4 kali, Islam kenapa, imam kenapa, termasuklah ihsan kenapa. Inna Allah wallahu yuhibbul muhsin. Allah Ta'ala suka orang yang buat ihsan. Ihsan ni kenapa?
Kita ihsan ni kita bermakna buat baik, buat bakti. Tapi hak Nabi jawab lagu lain sikit. Anta'budallah ka'annaka tara. Hidupmu tak dunia ni kena jadi hamba Tuhan, laksana mu tengok, buat lalukmu tengok Tuhan. Seperti ini kalau nak nampak boleh, orang dulu. Hak jual dadah pun, kayak tu, apa, tahu dadah. Hak ada pistol dalam esen pun, susuk-susuk buah pun. Kenapa boleh main? Kalau boleh tu orang ya. Tapi sebab ada uniform, ada gari pinggan dia, ada pistol, ada peluru, orang pakai takut lah. Apa kata kata? Apa kata kalau buat lalu? Kita tengok Tuhan. Buat lalu. Kita orang politik, buat lalu tengok Tuhan. Kita orang pegawai kerajaan, buat lalu tengok Tuhan. Kita orang pelajar, tengok Tuhan. Kita jadi tu lelaki orang, kita jadi bini orang, kita jadi anak orang, kita jadi cikgu orang. Buat lalu tengok Tuhan. Nabi kata, kalau tak boleh tengok Tuhan, Tuhan tengok mu. Jadi pada duduk dia seorang tengok mu, baiklah mu buat lalu juga tengok dia. Mudah-mudahan mu dapat kawal dia. Itu masalah. Mu dapat kawal. Karena Tuhan tulis berlaku. Ya kita nyawa, kita kecil, kita pun semua dia tulis berlaku. Akhirat kelak dia waktu ambil balik. Barang kis. Itu akhir sekalinya. Ialah. Dalam suat khabar kemarin, sibuk cakap, yuran sekolah. Duduk. Gegel. Kata semua berat. Kata semua tak apa. Tidak membebankan. Naik minyak pun tak membebankan. Naik gegar barang pun tak membebankan. Naik yuran sekolah pun tak membebankan. Setengah kata beban. Aku ada anak 5 orang, kalau kena 100-100, 500 mana cari piti nak beli berat, tak ada. Jadi hari ni yang bersebut kita yang kerajaan Kelantan bercadang nak buka satu dana atau tabung. Duit ni akan dikeluar oleh sebahagian kecilnya kerajaan dan sebahagian mestinya wakil-wakil rakyat termasuk Amor sendiri. Amor sendiri akan masuk 2,000 ya daripada poket Amor sendiri dan akan dipungut daripada wakil-wakil rakyat lain. Esko ada tinggi sikit, wakil rakyat biasa ada sikit-sikit dan hak rakyat ni hak depan Amor ni rakyat belakang ni Amor ni mitut jugalah tidak hari ni ni iaitu bila dana ni tubuh secara resmi nanti ketua akan Amor panggil suat khabar tersebut nanti ketua adik kakak semua tu nombilah kita buat, kita isi duit khusus dalam tabung ni kita bagi-bagilah pada orang yang berkenaan dan orang-orang yang pernah tak boleh bayar, insyaAllah kita ringankan sikit, bukan boleh bayar semua, tak ringankan sikit rumah hamba tu pagi hari, siapa ada orang minta lah sikit, boleh kadang-kadang beri, tiga kita pening-pening juga mak-mak balik, kita je lah kadang boleh bakal, gua berdiri dalam poket sendiri mana-mana boleh, di hari-hari orang sakit lagi, tepok lagi, nak bayar sekolah lagi, nak balik, telefon lagi, pagi esok nak cari duit sikit, orang boleh lah. Nak jawab tak boleh, tak kena cara. Jawab, 5 riyal pun kita beri, 10 riyal pun kita beri, 100 pun kita beri, mengikut keadaan orang lah. Jadi, ini akhirlah tu. Itu kita nak tubuh dana di Kelantan ni bagi meringan sikit bebanan orang-orang tak dapat nak bayar yuran sekolah ni. Tak bayar yuran, tak boleh mengaji, tak boleh kuasa. Dia tak mengaji, jadi sampah masyarakat kita panggil. Tahun ni pula Allah, kalau mengaji sekolah agama ni punya ramah tu. Tolok kita tak cukup kursi, tak cukup minta, cukup bilik pun. Hari tu kata agama ni ganah, patut beri sar pula, tahu nak beri balik pula. Allah, hidup tak ada dasar ngerti ke agama ni ganah. Kalau agama ni ganah Tuhan pun jadi pasal jenis ganah, Nabi Muhammad pun jenis ganah. Pada cari orang baik, orang baik mana lagi kalau Nabi Muhammad pun ganah juga. Natan sebenarnya Takbir Baiklah kita balik pada ayat. Kita balik pada ayat. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya segala orang yang takut pada Allah bil ghaibi dengan keadaan ghaib lahum maghfiratun untuk mereka itu dicadang pengampunan dosa. Buat ajrum kabir dan pahala yang besar. Satu daripada kerja kita dalam orang beragama ni ialah kita membiarkan naluri takut. Dalam tubuh kita ni Tuhan beri awal-awal lagi takut dan berani. Itu tiap-tiap orang, tak kira Melayu, Cina, tak kira Arab, tak kira putih, tiap-tiap orang ada masa dia takut dan ada masa dia berani. Takut nak berkecek, berani nak berkecek. Takut nak makan, berani nak makan. Takut nak turun rumah, berani turun rumah.
ada semua. Atas orang-orang ni dua sifat bertentangan. Rani pun dia, menakut pun dia, kedekut pun dia, murah pun dia, malah pun dia, gaji pun dia. Tiap-tiap orang manusia ni apa nak bekalkan dengan dua sifat yang bertentangan. Mari agama ajar hak ni mung kena takut. Hak ni mung kena berani. Hak ni mung kena kedekut. Hak ni mung kena murah hati. Hak ni mung kena rajin. Hak ni mung kena malah. Hak ni kena belanja, hak ni kena apa ni? Dia tak boleh belanja. Ini kaedah hidup kita. Tak ada orang reti tangan ni benda ni kacau pada Allah yang menjadikan kita. Orang lain semuanya orang belaka. Tak kira orang pandai ke, orang bodoh ke, orang belaka. Hak yang hak betul-betul cerdik ialah orang yang suruh orang lain tu lain tuan. Larang orang lain juga tu lain tuan. Sekarang Tuhan kata, naluri takut, sifat takut, tabiat takut yang ada pada mu tu hak benar-benar mu kena takutnya aku. Hak lain takut juga boleh, tapi syaratnya biar takut kat orang lain tu selari dengan takut kat aku. Kalau mu takut kat orang tak kena kehendak aku, maka mu akan jumpa geruh akhirat. Nah, tiap-tiap ambulans sekali lagi, tiap-tiap orang ada sifat takut, ada sifat berani. Di antara benda yang perlu manusia takut ialah Rabb. Hak kita panggil Tuhan. Allah pun Tuhan, Rabb pun kita panggil Tuhan. Tapi beza banyak. Allah ni Tuhan yang berkuasa penuh. Itu kita panggil Allah. Allah jalan-jalan Tuhan yang bersifatnya berkuasa mutlak. Itu Allah. Sebab tu segala sifat-sifat Tuhan ni tak sama dengan sifat Allah, dengan zat Allah. Allah ni zatnya. Segala sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, berapa 99 semua sifat-sifat berlaku. Tuhan punyanya nama dia Allah. Satu, yang kedua sifat dia juga Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah pun dia sebut, Rabb dia sebut. Alhamdulillah wujudnya Allah. Kenapa? Rabbi. Kan aku dah memantau, menjaga, ngurus alamin, semua alam. Langit, bumi, orang, tak orang, segala makhluk tanah dunia ni, aku pantau. Pantau tu, jaga tu, tu kita panggil Rabbul. Tu yang kata, kena takut ke aku. Kenapa aku ni Rabb? Rabb mana dia asuh, dia jaga. Tak siap, tak takut lagi ke aku kan? Ni takut siapa? Mokmum. Mokmum sayang, kenapa? Kerana mokmum kandung. Mokmum duduk ribom. Tengah malam buta bangun, bag susu, apa semua tu. Maka, mok tu kira-kiranya Rabb. Peringkat orangnya, mok itu Rabb. Kerana mok kita mendidik. Ha, sebagaimana semua sayang ke mokmum, kerana mokmum tu Rabbul, maka Rabbul sebenarnya ialah aku. So, yang keduanya bil ghaibi. Mu takut kat aku ni bil ghaibi punya keadaan mu tak nampak tengok aku. Kalau mu tengok aku tak payah aku suruh. Nah. Pau tengok poli, ada poli hok uniform, ada poli tak ada uniform. Budak-budak ni hoknya takut pada poli hok uniform ya. Kita orang tua ni beruniform takut, hok tidak uniform takut juga. Kalau kita orang tua. Budak kecil ni tak reti hok poli apa kita panggil poli mata-mata gelap ni, dia tak reti. Maka dia tak takut. Dia bawa, dia kecil, oh, dia kata hari ni jual dadah banyak di peti. Yang dia ada kecil tu polis tu. Reti berapa pun tu. Tapi orang tua, masa tidik sikit, jeling-jeling mari. Eh, kata polis ni. Nampak lagu lain, muka minyak ni polis ni. Allah Ta'ala kata, bil ghaibi. Mu takut ke aku walaupun aku tak nampak tengok. Passion aku tak boleh nampak tengok. Kalau aku nampak tengok ke, jadi Islam habis orang. Kosong aku akhirat kena. Kenapa? Tuhan mari. Dengan sebab aku tak boleh nampak tengok, aku nak teh tengok iman kamu. Mu takut sungguh ke aku walaupun aku tak nampak tengok. Kalau mu takut sungguh, aku ni bila ghaibi, maka lahum maufiratun. Untuk orang tu aku siap ampun dosa. Ampun dosa. Boleh jadi kita tak bergerak mana? Tak bergeraknya duit. Kalau Tuhan kata mana takut apa, aku nak beri duit banyak. Berdiam mata. Tapi orang yang pun secerdik, akil balik, orang yang mikir panjang, dosa lah yang perlu kita bimbang. Kerana bila kita mati, bila kita hidup balik akhirat kelak, mustahil boleh masuk syurga kalau kita bawa dosa. Syurga tempat bersih, tempat comel, tempat minyak, bau sedap. Mana boleh orang kaki? Kaki dosa tangan, dosa mata, dosa mulut, dosa otak, dosa. Mana boleh masuk syurga? Dan untuk hilang dosa, tak ada orang yang boleh buat lain daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala seorang yang boleh hampun dosa.
Nak boleh hapus dosa ni ialah yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Mesti takut pada Allah dengan gaib. Di rumah kita jauh pada bini. Kita pergi kedai jauh pada bini. Kita kecek cara bujek. Cara bujek. Ada bujek ke? Ada tukar urut ke? Ada berapa? Paling kanan, paling kiri. Mek timur tak ada. Kecek. Tapi depan bini ke? Senyaklah comel. Bukan piyak. Bukan kejubah. Ini tanda tidak. Yakhshaw darabam bila ghaibi tidak. Aku nak orang ni walaupun mu tak nampak tengok aku pun. Bila ghaibi, menggerung juga pada aku. Kerana bila-bila gaib pun aku ni ada. Apa yang sebut tadi? Ka'annaka tarah. U'bud rabb ka'an anta abdullah ka'annaka tarah. Tak kira kita nak politik, kau pegawai kerajaan, kau peniaga, kau apa saja pun mesti yakhshawna rabbahum bil ghaib. Baulah lahum maghfirat. Baulah aku cadas pengampun dosa. Akhirat kelak bila bangun di kubur, mu boleh masuk syurga sekiranya kaki mu cuci daripada dosa, mata mu, tangan mu, mulut mu, perut mu, otak mu cuci berdosa, boleh dia menang masuk syurga. Hak ni lah orang kata ni punya bahayanya ajaran agama lain, politik lain. Bila agama lain, politik lain, maka dia agama je kita duk bagi kita buat senara sendiri. Agamanya goni goni goni. Hak ni tidak agama, hak ni tidak agama. Siapa dia ajar kamu bahawa ada benda atas dunia tak sebab agama. Kita ada hukum lima, bukan hukum kerajaan, hukum Tuhan. Wajib, haram, sunat, makruh. Pak, kalau duduk tengahnya harus. Harus ni kalau duduk tengah. Harus ni kadang-kadang jadi wajib. Kadang-kadang jadi haram. Kadang-kadang jadi sunat. Kadang-kadang jadi makruh. Mengikut kita tangan ni. Amun dia sebut sama. Minum air sejuk. Apa hukum? Harus. Tapi kalau doktor kata, cik ni kalau minum air sejuk, bahaya. Baru, kanser, kemur perut pula, curah perut. Ketika tu kalau minum juga, arti kita sengaja nak munuh ke diri. Maka boleh jadi haram. Boleh jadi makruh. Baik. Doktor kata, pakcik tak boleh minum teh. Tak boleh minum teh, tak boleh minum apa, kena minum air sejuk. Nah, ketika tu juga boleh jadi wajib nak minum air sejuk. Kenapa? Air sejuk ni bila kita minum, tubuh segar. Boleh buat kerja, boleh menyaku, boleh pergi menulis, boleh pergi jual, boleh semayang, apa semua sekali. Wajib. Nak cari satu benda yang wajib pun tak, haram pun tak, sunat pun tak, makruh tak ada, harus pun tak, orang panggil tidak agama, ngaru. Tak ada sahab. Jadi kata agama lain, politik lain, ni betul-betul racun. Memusnahkan pengajian Islam dan memusnahkan risalah Nabi Muhammad SAW. Asyik tak baiknya orang Melayu, tidak Cina dah kata kita orang Melayu kan? Ada buku-buku tertentu yang telah dikeluar, ada tulisan tertentu dikeluar di pejabat amal pada buku, ucapan-ucapan pemimpin tanah air yang menyebut, agama lain, politik lain. Aku cerita lah. Baik. Untuk mereka itu akan diampun dosa dan wa'ajrun kabir dan pahala. Hak bagian negatifnya, buat dosa. Hak bagian positifnya, diberi pahala. Pahala ni apa nak sebut semua, hak nak ulas dia. Pahala-pahala ni duit. Currency kita panggil mata wang yang akan laku di akhirat kelak. Atas dunia ni ada duit cawa kita, mah lah, ringgit lah, dolar lah, apa semua, cek lah, overdraft lah, bond lah. Ini duit yang kita tadi. Akhirat kelak cek tak laku, dolar tak laku, mah tak laku, yang lakunya pahala. Siapa dia banyak pahala, orang tu hari tu duit banyak. Nak curi-curi pahala orang akhirat kelak sebab kita curi duit lah ni tak boleh. Duk ala lain. Akhirat ni nak kita nak curi pahala orang aku. Aku tak ada pahala curi, pahala menyirin sikit eh. Pinjam-pinjam kau pahala tak boleh. Alai-alai. Tak boleh buat sebuah majlis. Majlis tidur, kali jenera, mimpi. Orang nak bayar hutang dia. Orang bayar hutang piti dia 10 riyal. Orang tu nak bayar 5 riyal. Ya tak boleh. Membutang piti aku 10 riyal, aku nak bayar 10 riyal. Oh, jago dia. Allah sesak, aku tak ambil 5 riyal. Lepas tu, kejar balik. Dia boleh mimpi. Lepas dengan majlis. Juhar, Arab panggil Juhar, Melayu panggil Mak Jenai. Tiap-tiap bangsanya ada Mak Jenai masing-masing. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, rabbil alamin. Thank you.
buka jalan dulu, buka jalan. Thank you.